Oke, halo semuanya, kembali lagi di channel gua. Jadi di video kali ini gua bakal coba mainin game Ninja Heroes lagi. Dan di video kali ini akunnya dipinjemin sama salah satu akun sultan juga nih ya, lumayan sultan guys. Di sini VIP 5 dan akunnya dipinjemin sama Bang Fikri ya. Thank you banget Bang Fikri yang udah pinjemin akun ini. Ini akun bagus banget guys asli. Dia main di server 2 ya. VIP 5 nih mungkin sekitar 700 sampai 800 ribuan sih, gua kurang tahu ya. Intinya kalau VIP 6 tuh 1,4 juta ya biasanya ya. Dan gue kemarin tuh dapat info juga ya, dapat info ada orang yang udah namatin di bagian ininya normal, udah tamat. Itu stage barunya kagak ada bos asli. New eranya di mana coy? Woi, GM minimal kasih new stage lah, gila gila. Asli ini game sih nggak ada perubahan sama kemarin ya. Ini game asli sampah sih, gue bilang sampah cuy. Soalnya kagak ada perubahan, anjir anjir, bener-bener sama. Bedanya tuh cuman ada new karakter doang, tapi new karakternya juga kagak ada, new deploy-nya juga kagak ada coy. Jadi sama aja kayak yang kemarin ya. Ini gila sih, gini sih developer gila sih. Harusnya minimal kalau pengen dibikin new era, lu siapin dulu lah gamenya ya. Siapin gamenya dulu sampai mateng, baru diiniin, baru di publish gitu, dikasih tahu segala macem. Kalau emang belum siap mah jangan dulu lah. Emang sih gara-gara ada new karakter, jadi orang tuh jadi pada pengen main ya, pengen nostalgia lagi. Cuman ya tetap aja lah, harusnya kasih perubahan yang signifikan lah ya. Misalkan tiba-tiba ada apa kek, backgroundnya diganti, minimal background ganti. Terus stage tambahin, terus deploy juga ditambahin ya kan. Skill-skill juga, ini skill-skill juga sama aja sebenarnya. Ini skill-skill sebenarnya sama semua guys, seriusan. Cuman beda di warna doang ya. Dan kemarin tuh gua itu kata si Bang Fikri, skill Baryon modenya hilang guys. Waktu ke combine hilang ya, enggak tahu aja kayak salah pencet dah. Jadi skill Naruto Baryonnya kagak ada bos, kasihan banget ya. Dan dia di sini ninjanya memakai Naruto Baryon, anaknya si Boruto Karma, kemudian ada si Minato. Ini satu keluarga anjir, ayah, anak, kakek ya, gila gila. Satu keluarga cuy. Bahkan sini aja punya Ninetales Naruto ya, keren sih. Ini lumayan karakter yang jarang punya nih. Soalnya rata-rata tuh orang tuh punyanya ya ini SPM, Mangekyou Sasuke sama Minato ya. Ini Ninetales termasuk yang jarang sih. Kecuali nanti ada di event spender ya. Gua enggak tahu di sini event spendernya apa, masih sama dong. Event juga gini-gini doang ya. Ntar gue beri taruhan deh, gue beri taruhan ini game sebulan dua bulan lagi udah sepi lagi ya kayak dulu ya. Dulu kan ini game sepi banget, cok. Ini rame lagi gara-gara emang pengen nostalgia sama ini aja sih, sama Bang Brando mainin ya. Kita bakal coba main dulu di sini. Gue bakal lawan si Raikage nih ya. Wah udah diambil-ambilin guys sama dia. Waduh, yaudahlah kita main yang biasa aja di sini. Bisa gak nih? Udah diambil-ambilin coy sama dia. Ntar semoga aja arenanya belum disentuh lah ya, supaya bisa senggol kanan kiri bos. Ini juga map giniannya nih ya, dari dulu sampai sekarang gini-gini doang cuy. Ntar gue yakin pasti ada bocil-bocil yang komen, abang lu bisanya cuma ngatain gamenya doang, ngekritik gamenya doang, emang lu bisa buat gamenya? Eh bocil-bocil, ini kalau ada yang komen kayak gitu ya, yang namanya kritikan segala macam itu nggak harus, kita harus bisa bikin gamenya juga, ajir. Gue paling kesel tuh kayak gitu tuh, misalkan ada yang bilang, weh lu jangan ngehina FF dong, lu jangan ngekritik FF dong, emang lu bisa bikin game? Anjir lu, dengan nanya bisa bikin game atau enggak itu tidak itu bukan sesuatu yang harus ditanyakan kayaknya dah. Aduh dulu, bentar. Suara game kegedean. Oke, ini ngelawan istrinya Naruto yang kasihan buat turu coy si Hinata ya. Bentar, kita bakal coba ke ini deh, kayak udah diserang-serang semua sama dia dah. Oh enggak, ini bagian sini belum nih ya. Nah, ini orang-orang nge-stuck di sini nih kemarin nih. Gue lihat nih. Gue kemarin review-review akun tuh pada nge-stucknya selalu di sini cuy. Intinya buat kalian yang pengen aku udah di review segala macam, kalian bisa DM Instagram gua aja ya. Ntar juga kalau Ninja Rebirth tuh ya, Ninja Rebirth ntar gua bakal coba mainin dari awal aja. Karena gua nyari akun sampai sekarang belum dapet. Jadi ntar hari Senin hari Sabtu gua bakal coba bikin akun Ninja Rebirth ya. Jadi biar gua mainin dari awal aja sendirian. Ntar gua bakal cobain pas lagi akunnya udah ini ya, udah punya beberapa karakter lah. Oke, kita bakalan sini. Oh, jangan-jangan kita kalah cuy. Jangan-jangan kita kalah teman-teman. Tadi kalah tuh. Enggak, menang. Gue kira tadi Tobinya masih ada 3 cuy. Langsung Rasengan.
Gua aja sampai sekarang akun utama gua tuh yang ada Kawaki level 24 aja kagak gua main-mainin, coy. Kagak pernah gua sentuh lagi ya. Loh, jangan kalah. Nah, gua udah enggak nyentuh game ini lagi, guys. Gua paling main ya kalau lagi mainin akun orang gini doang ya. Gua tuh di HP gua kagak ada anjir game ginian. Oke, kita bakal coba ini nyerang si Kakuzu bisa gak nih? Bisa, yang bos-bos tuh rada-rada sulit, cuy. Yang bos-bos rada-rada sulit ya. Oke, kita bakal lihat di sini. Ini saya untuk game Ninja Heroes belum ini ya. Belum ditaruh full release gitu di Play Store. Jadi kayak ngasih ratingnya masih enggak kelihatan. Ini kalau misalkan bisa kasih rating, udah ratingnya udah jelek pasti ini. Sama satu lagi ya. Kenapa ini game tuh setiap server baru tuh selalu dikasih iPhone spender ngebug kali 2 anjir. Itu dari video-video kemarin tuh selalu gue tanyain tuh. Apakah developernya pengen banget duit atau gimana, gue gak ngerti sih. Apa tuh emang marketingnya dia? Ya gue tahu itu emang marketingnya dia kayak gitu ya, karena gue ngerti gitu-gituan. Cuman tetap aja, coy, kalau misalkan kayak gitu bilangnya gimana ya? Masa event kali 2 aja spendernya, aneh banget, coy. Aneh. Oke, kita bakal coba ke arena aja di sini. Semoga belum dimainin nih sama si Bang Fikri ya. Semoga belum dimainin. Ini gue RR-nya nggak tahu sih berapa persen. Cara lihat RR berapa persen gimana, guys? Tambahan HP-nya ya. Oke, ada 3 kali doang, coy. Rankingnya 4.000 anjir, diturunin sama dia ya. Bentar-bentar, ini ranking berapa sih? Level 50 ya, level 50. Ini bisa masuk atau kagak, guys? Apa emang di 4.000-an, coy? Wah, jangan-jangan nggak bisa masuk kita, guys. Jangan-jangan kita nggak bisa masuk. Coba nih lawan si Zero-Zero deh. Gue kiran bentar. Apakah si Bang Fikri turunin kah tuh di rank? Atau emang ranking 4.000? Kayaknya nggak mungkin sih 4.000 sih. Oh kan, bener kan? Oh iya, bener-bener nggak. Soalnya tadi pas lagi gue cek di apa namanya tuh, di lagi nyerang biju atau apa gitu, dia ranking 100-an, cuy, akun ini ya. Tapi sayang arenanya udah kepake, guys. Kita cuma bisa 3 kali doang di sini nih ya. Di sepi Rasengan nih sepunyanya. Corp Seal, Shinigami, Rasengan. Oke, ini masih gampang lah ya. Ini akunnya harusnya masuknya 100 besar sih. Coba nanti kita cek ini ya. Kita cek ranking-ranking sih. Oke, percuma menggunakan Susanoo. Masih EZ. Enggak sih di sini. Sisa Minato ya. Bentar. Oke, di sini gue bakal coba ngecek nih ya. Tuh kan, bener kan? Di sini ranking combat listnya tuh 254, guys. Ini harusnya ya masuk sekitar 200-an sampai 100-an lah ya. Harusnya masuk ke sana, guys. Cuman ini turunnya jauh banget, bos. Gue jadi bingung nih nyerang siapa nih ya. Ini semua yang gue serang nih semuanya kecil-kecil semua nih ya. Jadi nggak kerasa, guys. Aduh, ya udahlah, nggak apa-apa lah. Ini mah satu kali pukul anjir si Raikage segala macam ya. Ntar kita main di ini aja lah, main di apa, battle biasa aja. Turu semua bos. Oke, dikasih clay, dikasih corp seal juga. Corp seal, clay, open gates. Rasengan, Rasen Shuriken 10.000, coy. Karena ke karakter biasa ya. Nah, di dulu nih karakter banyak, guys, variasinya ya. Orang tuh pada pakai karakter S, karakter A, bahkan ada tuh dulu tuh. SS tuh jarang banget, coy, asli. SS jarang banget ya. Kita lawan SPM di sini terakhir nih. Soalnya ranking ininya, jata arenanya udah terlalu jauh. Oke nih ya, hero SS pasaran nih. SPM, Minato sama si Mangeke Sasuke. Kita clay. Anjir, di mereka berkurang banyak banget, cok. Rasen Shuriken langsung mati. Terus ini lawan ayah sendiri. Turu sendiri nih. Corp Seal, open gate. Dadadadadadad. Mati sendiri, anjir, karakternya. Open gate. Langsung Boruto. Gue dengar suara jamnya ngeselin juga lama-lama ya. Cek. Bam. Yo, sisa si Mangeku Sasuke di sini. Corp Seal. Lihat, dengerin gak suara Clay-nya? Ada, dengerin dah. Corp Seal, Clay. Cek. Pe bosen gue dengerinnya, cok. Ayo, Minato jangan sampai kalah lu, Minato, melawan si Sasuke ya.
Jir, sakit bos. Jir, sakit cuy. Oke, menang. Aman. Lah, lupa gue RR. Ini ya, RR ya. Anjir, kita yang kalah guys. Kita yang kalah cuy. Tadi termasuk ini sih, hoki musuhnya tuh ya. Hoki cok, hoki. Yaudahlah. Karena arenanya udah kita gak bisa ini lagi. Udah gak bisa kita mainin lagi. Kita main battle ini aja di sini ya. Kita bakal main battle. Sayang di sini harusnya dikasih fitur ini sih PK ya. Jadi biar bisa ngetes di Mac itu bisa gak sih? Gak bisa ya. Coba kita cek Jakarta. Ini dia pakai Boruto Karma. Ada Mangekyo Sasuke sama SPM. Oke, lumayan. Skillnya juga udah bagus-bagus ya. Buset, SSS nih ya. Varian Modo namanya Biron anjir, enggak punya lisensi, coy. Gamenya enggak punya lisensi, guys. Infinite nih bisa pada SSS semua ya. Gila sih. Gila. SSS juga dong punyanya si Pain ya. Sakit-sakit banget guys asli. Ini pakai yang A enak sih, pakai yang A ya, yang summoner ya, karena bisa nge-stun gitu, coy. Jadi enak ya. Oke, kita bakal coba main di ini aja, battle biasa, kita ke hard. Hidden Rain Village. Kita coba lawan si Gaara, kuat gak nih? Lawan si Gaara kuat apa kagak guys kira-kira? Harusnya sih kuat lah ya. Harusnya sih kuat coy. Oke, Corp Seal. Clay, open gates. Rasengan. Langsung turu. Clay, open gates lagi. Yugi Tony ranking ini ya, ranking A deh ya. Turu dong langsung. Corp Seal. Truth Seeker Orb itu punyanya ini ya. Punyanya si siapa? Obito ya. Dar. Mati kah? Ini setrum dong. Oke, lumayan sih. Ini masih enggak level 51 guys akunnya. Oke, kemudian yang selanjutnya gue pengen coba ngecek yang lain aja dah. Kayak ngecek yang lain lebih seru guys. Di sini lantai 82 ya, pengen ke 83 nih. Coba kita cobain ya. Apakah dia bisa coy? Kayak sih, kayak nggak kuat ya. Cuma nggak tahu sih. Kita coba aja dulu di sini. Lawannya Tsunade nih ya, nenek Tsunade bos. Open gate, Rasengan. Anjir, miss tadi ya. Anjir, miss lagi coy. Buset. Bam, anjir miss lagi. Bayangin missnya 3 kali coy. Bayangin missnya 3 kali ya. Gokil. Ulang. Wah kalah dong. Tadi harusnya bisa menang tadi tuh asli. Tadi harusnya bisa menang ya. Gara-gara miss 3 kali coy. Rasanya gak aneh, gak ini, gak masuk ya. Corp Seal. Clay. Rasengan. Nah miss lagi. Ini baru kena. Rasengan. Korasin Suriken masuk kali ini. Aduh sayang tadi Rasengan yang pertama miss ya. Miss terus guys. Bam. Anjir. Oke lumayan ngeheal lagi aja di sini, ngestun. Nice, pukul tipis-tipis. Anjir ngeheal mulu bos. Langsung turu dong. Corp Seal. Clay. Trot 2000 lumayan. Rasengan. Oke. Menang ternyata. Bisa menang. Kita coba lanjut lagi, mendingan main di sini aja ya biar lawannya susah sekali guys. Biar lawannya susah sekalian. Ayo Boruto Karma. Jiraya kali ini pasti tar habis ini Orochimaru jangan-jangan. Apa tadi Orochimaru udah lewat kali ya? Oke, di stun. Rasengan. Nah, ini kena mulu nih kali ini nih ya. Jiras, woi, buset darah sungguh habis dong. Darah sungguh habis ya, gila. Sakit banget, cok, si Jiraya ini ya. Bam. Waduh ini ada lagu-lagu Naruto yang suling-suling lagi. Ini lagu-lagu copyright teman-teman asli. Lagu-lagu copyright ya. Jangan dah kita main di sini aja. Coba kita lawan tadi nih bisa gak sih lawan dia? Coba tantang. Kita majuin aja lah ininya dia stage dia ya. Siapa tahu bisa ya kan? Oke lawannya Tsunade lagi. Corp Seal. Open gates, di stun, Rasengan. Kalian bosen gak sih? Lihat sih. Lihat ini game skillnya ini doang anjir. Ntar dah sih dah, ntar gue main Ninja Rebirth lah ya. Gue bikin akunnya dulu guys, Sebenarnya gue punya sih akun sih dulu. Cuman akunnya jelek teman-teman. Makanya gue kemarin mau nyari akun cuman gak nemu-nemu.
Dan ini juga Sunadinya ngeheal mulu coy, sedang kita bisa ketek anjir. Padahal gagal lewat ya. Adi mah aduh hit. Woi, ini Baryon modenya sampai kagak bisa nge-skill lagi loh, kasihan banget. Rasengan. Ini cuma bisa nge-kill satu Tsunade doang deh. Kayaknya cuma bisa nge-kill satu Tsunade doang, teman-teman. Oke. Di-heal lagi. Bisa heal 1400 lumayan. Sedangkan damage dari Boruto cuma 1600 ya tadi ya. Ini 2000 tadi tuh. Gila tebel banget, cok. Agak sulit ya. Nah, udah nih. Cuma bisa nge-kill satu Tsunade doang ya, gua kill sih. Tapi sudah ini akun bagus banget ya. Tadi gua lihat di itu tuh kayaknya di arena tuh dia bisa tembus 200-an deh harusnya ya. Dan oke teman-teman, jadi mungkin video sampai sini dulu aja. Kalau kalian suka sama video gua silakan like. Kalau nggak suka silakan dislike. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.